Salam saudara, selamat pagi bersama dengan saya Melki. Rema saya pada hari ini tentang panggilan, terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10 bunyinya, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, baru-baru ini Presiden Indonesia terpilih Jokowi memanggil beberapa orang. Panggilannya ini mempunyai maksud tertentu, yaitu untuk diberi kepercayaan dan melakukan tugas khusus dan saling bekerja sama untuk suatu pekerjaan yang baik menuju Indonesia maju. Nah, demikian juga setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk suatu pekerjaan khusus. Oleh sebab itu, jangan membanding-bandingkan pekerjaan kita dengan orang lain, karena masing-masing kita telah dipersiapkan dengan pekerjaan yang khusus dan bahkan telah dipanggil, ditenun dari dalam kandungan. Jadi, jangan suka membandingkan panggilan kita. Mungkin ada yang panggil menjadi gembala, ada yang panggil menjadi pengajar, ada yang panggil menjadi rasul, ada yang nabi. Jadi biarlah stick tetap dengan panggilan kita. Yang pasti setiap panggilan kita adalah untuk menuju perbuatan baik, untuk melakukan suatu perbuatan baik di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian panggilan kita tidak sia-sia. Panggilan kita terus kerjakan dengan setia dan tetap kerjakan dengan tekun, maka suatu kali kelak pekerjaan kita masing-masing, panggilan kita masing-masing akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. So, stick apa yang Tuhan percaya kepada kita, maupun hal yang kecil sekalipun, tetap kerjakan panggilan kita dengan tekun. Maka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. God bless you all, dan juga Tuhan memberkati untuk Bu Etik Saavedra yang ada di Scranton, dan juga Pak Tony Tikwalu, selamat pagi, dan juga Ibu Lucy Rosadi, dan juga untuk Oma Melani yang sudah tiba di Amerika, dan juga Bu Wawa Cho, serta Lea Arema, Bu Ana Melka, dan juga Bu Ratno, dan juga Bu siapa lagi itu, Bu Brigita Chen, ya selamat malam. Tuhan memberkati Pak Aris Yadi juga. Biar kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terus setiap pada panggilan kita, kerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, maka percayalah, tidak mustahil bagi Tuhan. God bless you all.